Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Merahisme bersama gua Merah Spain. Masih bersama teman gua Dodi di Discord dan kita mau lanjutin game yang berjudul Destroy All Humans. Sudah ya? Dodi yang batuk barusan teman-teman. Jadi episode sebelumnya kita sudah menyerang tempat bernamanya Santa Modesta teman-teman dengan menghancurkan pool party yang ada di sana ya. Jadi kita nyari alpha male lagi, cuman alpha male kayak nggak berguna. Jadi kita hancurin tempatnya ya. Beda sama yang pasti sebelumnya, alpha male itu kayak yang dia mau mengungkap keberadaan dari alien, yang ini kayak dia mikirin diri dia sendiri aja. Jadi kayak nggak berguna. Jadi kita hancurin tempatnya teman-teman dan kita masuk ke misi baru. Television of Doom, apa ini teman-teman ya? Nanti di akhir video gue mau ngasih ke kalian challenge mode itu apa. Dan challenge mode ini ternyata sangat asik sekali teman-teman untuk dimainkan ya. Tapi nanti aja kita langsung ke new mission aja ya. Kita langsung start the mission. Oh, naik flying saucer ya. Oke, kita masuk dalam bumi. Oh, kenapa nih? Oh, kayak dihipnotis teman-teman. Kenapa tuh? Matanya kayak kena itu, Rinnegan. Waduh, Rinnegan dong. Rinnegan. Iya, muter deh. Oke. Ini agentnya nih. Men in Black. They don't look so tough. Looks can deceive. These urban humans are savvier, grittier, stringier. Harder to fool. Keep your eyes sharp and your wits sharper. Oke. Apa itu artinya? Not in the open. Duck in here. Hold the frequency. Hit me. We're go for phase one. Our guys inside the station? Just waiting for the word. And the tape? And the briefcase. All queued up. Subliminal TV messages. What'll Majestic think of next? Search me. Apa sih maksudnya? You know what a rhetorical question is? Nggak ngerti. Not a clue. Come on. Those black suits again. What's a Majestic? I'm not certain, but it gives me an idea, Crypto. Wait, let me grab something to write with. If our plan is to succeed, simply reading human minds will be insufficient. We must control them. Ooh, mantap. Ease the harvesting of their brainstems, grease the wheels, so to speak. Sounds like a gas. How do we do it? Gimana caranya? I believe your ebon-garbed friends have provided us direction. Oh, pergi dia. Oh, destroy Majestic car. Keep up with the black sedan. You're being outrun by a vehicle that can't even fly. Oke, oh kita harus ngancurin pakai eksplosif. Dash, shift. Oh, pakai eksplosif. Oke. The men in black are getting away. Sabar dong. Oh, kita kita hancurin aja dulu ya. Halo. Mana ya eksplosif? Oh, itu dia eksplosifnya. Oke. Oke, oke, oke. Kita ambil, kita ambil, kita ambil, kita ambil. Oke, pinjam satu dong. Oke. Bye. Oh. Aha, kill agent with the briefcase. Okay. Woo. Woo. Collect the briefcase. Mana briefcase-nya? Oh, ini dia. Okay. Sambil kita bunuh-bunuh aja. Okay. Empat. Contains a reel of magnetic tape. Aha. Orders to commence an experiment in human mind control. Wah, berarti jahat juga dong. Siapanya? Si orangnya. Jadi dia juga mau apa namanya? Apa? Mau ngontrol apa sih human brain juga? Si agent-agent tadi itu. Oh. Kayaknya tadi yang gue baca ya. Coba teman-teman kita lihat lagi. Research TV station. Oke. Okay. Jadi kita udah barbar nih ya, kita udah nggak peduli ya. Kalau kita ketahuan apa gimana? Mantap, oke. Okay. Kita ke TV station yuk.
Aduh, sabar ya. Nanti kita bunuh satu-satu kalian. Kita langsung cus ke TV station. Itu ada di sebelah sana, teman-teman, ya. Kita langsung aja. Oh, banyak peledak ini. Waduh, kenapa meledak sendiri? Oke, kita sambil ngumpulin DNA orang-orang yang ada aja ya. Waduh, mulai pada datang nih, teman-teman. Pihak-pihak keamanan. Sambil kita kumpulin DNA-DNA-nya. Sambil jalan, sambil asyik. Oke. Nih. Sayang, lumayan DNA-nya tuh bisa buat ngupgrade, teman-teman. Oh, itu dia dari atas sana. Oke. Abis jackpad-nya. Jackpad. Oke. Jetpack, ya Allah, merah. Gimana masuk ke dalamnya nih? Ah. Gak perlu, kita barbar. Gak perlu berubah. Kita barbar aja. Wow, mantap. Mantap, Soul. Ah. Kita barbar mode on. Oke. Kita kemana sih? Kesana ya? Oke. Oh, mantap. Kita kesini. Yes. Mudah, masih mudah, belum susah. Oke, ngapain nih? Wah, ini siapa ini? Apa tuh? Aduh, apa tuh lagi? Aduh, itu mulu dong. Scan Egypt Ernest, oke, scan. Eh, salah. Mau gua ambil otaknya dong. Oh, ya kan? Apa sih? Jadi tuh orang-orang itu mau nge-brainwash orang juga pakai televisi program. Jadi jahat juga sebenarnya. Oh, iya. That's why Sleepy Ernst Scar. Oke. Oke, kita drone. Kita harus drone dia ke ocean. Oke. Bye. Kita tinggal hancurin. Sleepy apa tuh? Sleepy Ernst. Oke, tinggal kita hancur mobilnya. Yes. Majestic intended to broaden. Reach the human dwelling. Oke, kita ke sana, teman-teman. Jadi orang-orang ini jahat juga gitu loh. Ada agendanya sendiri mereka. Tuh kan? Jadi dia malah mau ngebikin orang-orang ini lebih paranoid sama agresif gitu loh. Kita juga mau nge-brainwash juga. Oke. Another puzzle, teman-teman. Puzzle the dimulai. Is, for complex and highly technical reasons, you have only a few minutes. If you cannot align the antennae, very bad things will happen. Let's not speak of it again. Kenapa nih? Nah. Ada waktunya, teman-teman. Jadi gimana caranya? Ben. Okay. Oh, gitu. Yeah. Don't touch the ground. Oke, okay, siap. Kita nggak touch the ground. Oke. Okay. Gampang. Harusnya gampang ya. Ya. Kenapa Dudi nyanyi tiba-tiba, teman-teman? Biasa. Dengar kata langsung nyanyi. Oh, gitu. Asik. Yeah. Dodi musisi, teman-teman. Dodi ini mirip musisi. Dodi ini kalau misalnya kalian penasaran, dia mirip Boril. Boril nggak touch. Oke. Mana lagi? Dikit lagi, teman-teman. Let's go. Harusnya sempet ya. 3 lagi, 4 lagi ya. Ayo. Dari mana sih taunya? Itu ada di radar. Oke. Oke, 2 lagi sepertinya ya. Ini agak jauh nih. Gua nggak tahu nih nyampe nggak nih kita. Oh, nyampe nih ternyata. Katanya don't touch the ground tuh. Oke. Satu lagi. Yap. Oh, kita mulai diganggu sama pihak authority. Yap. Satu lagi. Authority. Oh, di situ satu lagi tuh. Yuk. Iya, pihak authority. Satu lagi ternyata, teman-teman. Oke. Triple H dong authority. Aduh, Smackdown lagi. Pada tahu nggak ya? Kayaknya udah pada ngikutin ya, Dot. Iya. Oke. Beginning transmission.
Furon signal downlink successful. Oh, this is smashing. Mantap. Dia sinyalnya pakai antena ya tetap ya. Kurang canggih nih si alien ini. Tapi ini kan masih tahun 50-an kalau enggak salah. Crypto, this signal is too strong. Humans are weak. Their minds can't take that kind of amplitude. Terus pusing semuanya. Quickly, jadi gila. You've got to bend the antennae before they... Waduh! Ew, that has to hurt. Oh, jadi mau dihipnotis. Waduh, pecapal ya. Ini definisi pecapal lah sebenarnya, teman-teman ya. Where did you go? Ini definisi sebenarnya pusing sampai pecapal. Waduh, mau dimakan dong, snack time. Ini definisi pusing pala gua mau pecah nih. Ini, ya. Gak literally. Mau, kan? Literally, bener. Oke, okay, mission successful, teman-teman. Cepat sekali. 10 menit doang, ya Allah, ya. Asik juga. Freak Lightning, strike enter block kills 12. Oh, jadi kita bikin berita. Ini kayak gua gak tahu siapa yang bikin berita ya. Cuman di beritanya dibilang, apa namanya? Di setrum listrik gitu, teman-teman. Jadi, untuk yang itu udah selesai, gue mau ngasih lihat yang tadi gue bilang side mission ya. Nih, satu nih, kita kesini ya. Kita ke farm pertama kali kita datang. Ya, kalau misalnya pada ingat, itu farmnya itu yang di yang pertama kali kita nyampe, yang kita ngajak ngomong sapi, kita kesini lagi, dan dia tuh ada side mission, dan dia tuh open world banget, teman-teman. Kita bisa lihat tuh. Open world sekali dan ada banyak misi nih. Kita coba satu tadi, gue udah nyoba satu misi. Cuman ngumpulin sapi doang, kurang seru teman-teman. Kurang. Jadi gue mau ke sana, itu nama misinya Armageddon. Armageddon apa Armageddon ngomong ada? Armageddon. Armageddon. Oke, Armageddon. Jadi apa misi bentar? Ini ada tembakan nih. Punyanya tentara, kita hancurin dulu teman-teman. Sebenarnya sih gak ada gunanya, pen aja. Oke, hancur. Tuh open world, wow, mantap ya, sekali sandbox ya. Sandbox game ini kayak GTA gitu. Set mission. Sandbox game tuh free roam gitu. Oh, free roam. Jadi nggak linear ceritanya. Jadi bisa bebas gitu. Apa? Keliling-keliling. Hal lain ya, betul sekali teman-teman. Ya, jadi kita langsung kasih lihat ini dan kalian bisa ngebunuh orang juga di sini tetap ya, mengkonsumsi brain mereka tuh kayak gitu. Oke, dan kalian lihat tadi senjata baru kita ternyata ngebakar orang, lihat nih ya. Duar. Ah, tuh. Sampai jadi tulang. Dan untuk ngisinya ternyata kita tuh dari barang-barang, teman-teman. Kayak gini nih. Ini nih explode, bentar. Kita cari satu barang dulu ya sambil kesana ya. Ada barang nggak ya, Dot? Bentar, coba gue putar farm. Oh, ini. Ini harusnya bisa nih. Nah, nih. Kita pencet E. Nah, itu dia berubah jadi pelornya, teman-teman. Pelor! Pelor nggak tuh? Anak-anak 90-an banget sih, pelor. Oke, ada side mission ya. Nempel molor. Aduh, nempel molor dong. Nah, itu ada side mission di sana. Kalau nggak salah tuh kita harus ngancurin deh. Gue nggak tahu ya. Tuh, rampage. Wow. Nanti akan dijelaskan rampage ngapain. Tuh, test the farmer's resistance to damage. Jadi, smash them with PK for more. PK, apa tuh PK? Apa PK? Round them in the leg for more. Oh, oke. Jadi, sebanyak-banyaknya kayaknya. Let's go. Kita coba ya. Oke, smash them with PK. PK itu apa sih? Oke. Player kill, nggak tahu. Apa? Oh iya. Ngebunuh aja pokoknya. Oke, kita ngedrone dia di lake. Lake-nya di mana? Oh, ini lake-nya. Oke, yuk. Kita drone yuk. Mana dia? Mana dia? Ah, ini dia nih. Eh, bentar. Kenapa kita tembak? Kita nggak mau nembak. Kita mau ngedrone aja. Nah, kan enak yang gitu tuh. Nah, gitu loh. Gue lebih seneng nenggelamin mereka ke danau, teman-teman. Lebih sadis gitu loh. Kayak matinya tuh lebih sadis. Daripada nembak. Psycho lo ya. Iya, kayak gue agak-agak psycho dari Dot. Ya udahlah ya. Apa-apa lah ya. Biar semua orang tahu. Biar penonton itu tahu, Merena itu agak-agak psycho orang. Padahal ngebunuh ini tuh disadis loh. Tuh, ngebakar loh. Tapi gue lebih seneng nenggelemin orang. Ah, oke. Okay. Sorry bos. Oke, okay, mana lagi? Oh, makin banyak. Mantap.
Bentar. Oke. Makin banyak dot orang-orang yang mertenggelamin sama kita nih. Nah, oke. Ah, dapat tuh satu bintang. Jadi harus sampai 1-3 bintang, teman-teman. Kalau satu bintang itu judulnya Peter Pan, tunjuk satu bintang. Aduh, ini bukan sih. Aku dan bintang. Gila. Gila Devin tunjuk satu bintang ya. Aduh. Oh, enak banget. Udah lah, udah lah. Kita tembak lah. Kasihan, 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 kasihan. Kasihan ditembak. Kasihan tuh jangan diapa-apain. Kasihan, kasihan. Kasihan, kasihan ditembak. Kita panggang jadi manusia bakar deh. Aduh, manusia bakar dong. Anasya bakar tuh siapa ya, Anissa Bah? Aduh. Aduh. Oke, Rija. Gua harap lu nonton ini, Ja. Game kita udah gak patah-patah, Dot, ya. Si Rija giliran game udah bagus begini gak ditonton. Giliran dulu jelek ditonton, dikatain game kita kayak Anissa Bahar katanya. Oke, udah kekumpul 3 bintang. Jarang kelihatan si Rija. Iya, nanti gua suruh nonton, Dot. Oke, 4, 3, 2, 1, berhasil teman-teman. The humans are just elaborately evolved sacks of meat. Okay. I have a comparative analysis of how their soft tissue reacts on impact. But further research is needed. Okay. Oh, dapat 2000 DNA, banyak banget kan? Ini guna banget untuk kalian upgrade teman-teman seperti itu. Jadi kita langsung return to mothership aja, tanpa perlu berlama-lama. Oh, kita bisa call sorcerer. Wah, kita ternyata bisa ini, Dot. Apa waduh, tuh? Lebih seru lagi. Nggak kelihatan. Kita bisa pakai ini, flying saucer kita buat ngancurin orang-orang. Wow. Gitu. Seru, 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 seru. Asik juga. Cara ngelandnya gimana landnya nih? R itu apa R? R, R, oh, angkat. E itu apa E? Oh, cara kita mendarat gimana nih ngomong-ngomong? Nggak bisa ya? Cara kita mendarat bagaimana teman-teman? Nggak tahu lah. Yang main. Oh ini mendaratnya di sini. Nah, oh mendaratnya di pick, ada pick pointnya gitu loh. Seru juga ya. Kayak main DNA, kayak main GTA. Jadi kita langsung balik ke mothership aja. Sebelum kita menyelesaikan sesi ini, udah ya. Pendek-pendek kok. Gila kita cuma berapa menit, berapa menit karena emang gameplaynya juga pendek ya. Satu misi pendek ini harusnya. Oh. Masih Santa Modesta juga teman-teman, tapi karena udah sehari dua video jadi nanti next video aja kita mainin misi ini Dot ya. Kayaknya sih masih boleh. Panjang jadi masih banyak banget episode dari game Destroy All Humans ini teman-teman. Jadi sebelum menutup sesi ini gue akan memberikan kesempatan Bapak Dodi untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Silakan Bapak. Apa yang buat yang ini? Apa? Gak ada deh. Gak ada ya, gak ada. Cuman maksudnya dia gak linear ya. Maksudnya gak cuman main misi doang. Tapi ada side mission-nya juga. Jadi kalau yang bosan, yang mau main barbar bisa langsung ke challenge-nya. Itu jadi kalau misalnya udah selesai satu tempat ini, langsung kebuka challenge lainnya. Dan mungkin teman-teman mungkin boleh ya nanti minta kayak gimana nih. Maunya kita satu misi, satu episode. Atau kita selesaiin satu daerah, satu episode gitu Dot. Maksudnya kan kita kan. Lama dong. Iya. Emang udah tahu ya. Misinya berapa iya banyak sih, karena kita juga ngeliat durasi ya. Jadi sebisa mungkin sih kita di bawah 20 menit. Jadi biar nontonnya gak kelamaan ya. Kita tahu apa namanya tethering teman kalian tuh terbatas ya. Kasihan hotspot teman kalian. Wah gila. Kita meremehkan lo ya. Meremehkan kuota penonton nih. Gak bercanda. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibubuhkan komentar di kolom komentarnya, berikan komentar yang positif membangun supaya channel ini lebih besar lagi, lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa yang habis makan kambing dan sapi dimakan obat kolesterolnya ya, biar bisa nengok kiri kanan daripada kencang lehernya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.